Hai Scorpio, back with me Vanilla. Di video kali ini aku mau reading energi zodiak kamu. Tapi ini cuman update energi aja ya. Aku mau buka mengenai jodoh kali ini. Jodoh Scorpio, wow. Aku lihat di sini nanti kalian saling menguatkan satu sama lain. Orangnya putih. Scorpio. Putih, jadi kulitnya tuh putih itu ya, ada yang kuning, cenderung putih, kuning langsat gitu kan. Wow, kalian memang ada lovers lagi ngomongin jodoh, devil, but it's okay. Di sini aku liatnya salah satu kejeduk, salah satu di antara kalian punya hasrat atau nafsu yang besar, entah dua-duanya, entah salah satu ya. Kalau ciri-ciri fisiknya, di sini aku lihat orangnya putih atau kuning langsat, badannya bagus. Mau cewek mau cowok, mereka punya body yang proporsional. Terus kalian tuh saling mengisi dan saling memberi, bukan tipe-tipe pasangan yang saling mengandalkan gitu, bukan. Bagus ya, udah mau good looking, terus mapan, kan udah enak. Karena aku lihat di sini juga Scorpionya, di sini kalian juga bukan tipe-tipe orang yang ngandelin pasangan banget gitu. Jadi sejauh kalian bisa berjalan, ya kalian bakal tetap berjalan, gak akan minta digendong sama pasangan kalian gitu. Di sini juga aku melihatnya hubungan kalian itu ada yang dijodohin, ada juga yang memang udah keajaiban dari semesta gitu kalian dipertemukan. Mungkin di saat atau di waktu yang kalian gak duga-duga kalian ketemu di tempat yang, masa sih gue ketemu sama jodoh gue di tempat yang kayak begini gitu, kalian gak menyangka. Tapi ada sebagian juga yang dijodohin. Tapi dijodohin pun ya seneng. Kalian dua-duanya tuh seneng gitu ketemu satu sama lain. Saling mencintai. Karena aku lihat pasangan kalian nanti romantis. Karena dia mungkin nafsunya besar ya. Jadi romantismenya juga dia tingkatkan. Baguslah, oke. Okay. Scorpio, so far jodohnya udah mau good looking, mapan, sayang, romantis. Waduh, mau bibiana lagi coba. Oke, okay, segitu aja ya. Singkat aja readingannya. See you next reading. Stay happy universe. Bye-bye.